Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini ada yang spesial ya, di tangan saya sudah ada surat dari Google AdSense. Nah ini biar ada buktinya, saya akan coba buka kamera ya, biar layar depan halaman 2 dari 3 halaman default. Berandawan UI, kebetulan sholat lengkap. Layar depan halaman 2 dari 3 halaman default. AdSense-nya. Kita coba layar aplikasi halaman 1 dari 3 folder kamera halaman 2 dari 3 folder aplikasi Microsoft. Nah, sekarang kalkulator. Saya menggunakan perekam layar jadi enggak kelihatan surat Google AdSense-nya. Di saya coba buka aplikasi kamera ya biar play musik open camera. Ini dia open camera video 1920x start recording video tombol. Nah, ini dia teman-teman, surat dari Google AdSense-nya. Ini ya, ada buktinya. Ini benar-benar surat dari Google AdSense. Nah, bagi teman-teman yang bisa melihat, ini ya. Oke, ya, surat dari Google AdSense. Surat ini sudah lama saya ajukan, lebih dari sebulan yang lalu. Setelah sebulan enggak nyampe-nyampe juga ya. Ternyata saya coba tanyakan langsung ke kantor pos, ternyata suratnya ada di sana dan langsung diambil, dibawa pulang gitu ya teman-teman. Nah ini suratnya. Nah bagi teman-teman yang sudah mengajukan surat Google AdSense ini ya, lebih dari sebulan suratnya nggak datang-datang, saya sarankan untuk jemput bola langsung saja datang ke kantor pos dan langsung saja tanyakan di sana apakah surat dari Google AdSense atas nama kita sudah ada gitu. Oke, nah ya, ini buat teman-teman yang sudah dimonetisasi. Nah bagi teman-teman yang channel YouTube-nya belum dimonetisasi, saya doakan mudah-mudahan cepat monetisasi maksudnya. Oke ya. Untuk mendapatkan surat Google AdSense ini butuh perjuangan teman-teman ya. Kita harus mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, baru kita bisa mengajukan monetisasi. Setelah disetujui oleh YouTube, baru kita bisa membuat akun Google AdSense. Setelah kita buat akun Google AdSense, lalu kita diminta membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kemudian kita ajukan nomor rekening kita untuk metode pembayaran channel YouTube kita ya. Lalu kita baru bisa mengajukan verifikasi alamat untuk meminta PIN dari Google AdSense ini. Nah, ini dia surat Google AdSense-nya. Ini belum terbuka ya. Masih asli. Nanti saya buka, akan langsung saya verifikasikan ke akun Google AdSense saya untuk verifikasi alamatnya. Oke, ini bentuknya. Amplopnya beda ya dengan amplop yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita coba buka isinya apa. Oke. Coba kita buka gunting dulu nih ya, Niki. Oke. Ini yang gunting. Ini. Bisa. Oh ya, terus. Ini terus. Nah. Iya. Kita masih penasaran isinya apa dan VIN-nya berapa. Akan langsung diverifikasikan ke alamat Google AdSense. Ya bisa tuh ya, udah. Semuanya langsung aja. Enggak. Aspeknya dulu. Nah, coba ibu ada, udah bisa buka. Nah. Udah itu aja ini aja. Ada, tampil isinya. Apa isinya? Kita ambil isinya. Apakah ada isinya? Enggak ada isinya. Mana isinya? Apa tulisannya? Coba baca. Tapi ini harus di
goyakkan dong. Ayo, goyakkan, goyakkan. Gunting aja. Gini, gini, sini biar nampak. Iya. Biar aja, biar aja nanti lah. Oke, oke. Baca tulisannya dulu. Nih. Tunggu ininya dibuka. Iya, itu ada teman anak saya memanggilan panggilan anak saya main katanya. Tunggu. Sini aja biar nampak. Ha, biar. Tunggu. Ya, sebentar. Tunggu Najwa. Tunggu dulu ya. Udah baca lah, udah bisa. Tunggu. Nah, baca. Gini. Sini, di sini. Sini nampak kan? Di sini nampak kan? Nah, biar ya. Nampak nih kameranya. Nah. Google AdSense. Nomor pengenal pribadi PIN. Ya. Google AdSense Anda. Ya. Ya, berapa? Selamat datang di Google AdSense untuk mengaktifkan pembayaran akun Anda. Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1, masuk ke akun AdSense di www.google.com AdSense dengan alamat email dan sandi yang Anda gunakan selama proses permohonan. Langkah 2. Klik ikon roda gigi dan pilih setelan. Langkah 3. Dibilah navigasi kiri, klik informasi akun lalu klik. Terus verifikasikan alamat. Langkah 4, masukkan PIN seperti yang muncul di sebelah kanan ini dan klik kirim PIN. Terima kasih. PIN-nya berapa? Mana PIN-nya? Coba baca PIN, mana PIN-nya? PIN. Ya, berapa PIN-nya? Mana PIN? Oh, PIN Anda. Ya, berapa? 681751. 681751. Oh, 681751. Oke, teman-teman, saya akan langsung verifikasikan ya. Coba kita masuk ke Google AdSense saya. Layar depan halaman 2 dari 3 halaman default. Beranda UI. Xiaomi. Oke. Oke, masuk ke verifikasi. Xiaomi, 5% bilah kemajuan. Ki, berapa tadi Ki? 681751. Oke, 681751 ya. Kita coba masuk 25%. Google AdSense. Koma tampilan web 80%. Oke. Link. Default. Kita coba. Tidak ada default berikut. Beranda tombol. Koneksi am. Google. Tiga. Opsi. Tidak ada default berikutnya. Beranda tombol. Koneksi aman. Google Com AdSense menu. Tiga tab terbuka. Ketuk untuk opsi lainnya. Tombol. Oke, teman-teman. Info pembayaran. Google AdSense. Langsung ke konten. Koma tombol. Menu utama. Koma tombol. Info pembayaran. Bantuan. Koma notifikasi. Akun Google. Beranda. Koma item. Diciutkan. Kontrol. Diluaskan. Pembayaran. Koma item menu. Pembayaran. Oke. Info pembayaran. Koma item. Pemeriksaan verifikasi. Koma. Diciutkan. Akun. Ini menu, sudah berada akun. Di menu utama dari Google AdSense ya. Masukkan. Koma item menu. Masukkan. Privasi. Koma link. Mana ya? Persyaratan. Privasi koma alamatnya. Link. Pembayaran Anda ditangguhkan. Verifikasi alamat Anda. Nah, koma dia. Tombol. Verifikasi alamat Anda. Pelajari lebih lanjut cara memverifikasi alamat Anda.
Karena adanya perang di Ukraina, tutup. Koma, info pembayaran. Akun pembayaran yang dipilih. AdSense Indonesia. Pembayaran. Koma, penghasilan Anda. Dibayar per bulan jika nilai Rp171.000. AdSense, akun pembayaran, info pembayaran, tutup, koma, karena adanya perang, pelajari lebih lanjut, verifikasi alamat Anda, koma, tombol. Nah ini dia, verifikasi alamat Anda ya. Verifikasi alamat, PIN verifikasi 6 digit, Anda memiliki 3 kesempatan lagi, selengkapnya, pelajari verifikasi akun lebih lanjut, verifikasi identitas, IDV, memverifikasi identitas Anda, konfirmasi informasi pribadi agar akun Anda siap untuk menerima pembayaran, pelajari lebih lanjut, selesai, perlu diperhatikan, masukkan PIN yang kami kirim melalui pos ke alamat penagihan Anda, PIN verifikasi 6 digit, Anda memiliki 3 kesempatan lagi, kirim, kirim ulang PIN, memverifikasi identitas Anda, koma juru 2, konfirmasi info, pelajari verifikasi, verifikasi identitas, selesai. Verifikasi alamat, perlu diperhatikan. Masukkan PIN yang kami kirim melalui pos ke alamat penagihan Anda. PIN verifikasi 6 digit, Anda memiliki 3 kesempatan lagi. PIN kotak edit, PIN verifikasi 6 digit, Anda memiliki 3 kesempatan lagi. 68. Indonesian tombol QWERTY ditampilkan. Menampilkan keyboard Samsung. Ya. Kita masukkan nomor PIN-nya tadi 681751. F. Y. 6. 6. 8. 8, 1, 1, 8, 7, 7, 5, 5, key, 1, 1, 681,751. Okay. Keyboard disembunyikan, keyboard disembunyikan. PIN verifikasi 6 digit. 681,751. Koma kotak edit, PIN verifikasi 6 digit, Anda memiliki 3 kesempatan lagi. Oke. Okay. PIN verifikasi 6 digit. Jadi kita harus hati-hati ya untuk memasukkan PIN-nya, kalau salah 3 kali maka Anda memiliki 3 kesempatan lagi. Diblokir. Kirim, koma tombol. Klik kirim. Kalau sudah betul nomor PIN-nya 681751 tadi ya. Sudah betul lalu kita klik kirim ya. Anda memiliki kirim, koma tombol. Bismillahirrahmanirrahim, kirim. Pemeriksaan verifikasi Google AdSense, koma tampilan web di luar. Selesai. Ya, kita langsung ke konten. Menu utama. Pemeriksaan verifikasi. Bantuan. Notifikasi. Akun Goldplay. Beranda. Diciutkan. Diluaskan. Info pembayaran. Pemeriksaan verifikasi. Koma. Diciutkan. Akun. Masukkan. Koma. Privasi. Koma. Persyaratan. Pembayaran Anda ditangguhkan karena verifikasi alamat Anda. Pelajari lebih lanjut cara memverifikasi alamat Anda. Karena adanya perang di Ukraina. Pelajari lebih. Verifikasi alamat Anda. Koma tombol. Apakah sudah? Pelajari lebih lanjut, karena adanya perang di Ukraina, kami akan menjeda monetisasi konten yang mengeksploitasi, menyebalkan, atau membenarkan perang tersebut. Kita coba buka email ya, apakah sudah masuk? Beranda Wan Hui, balasan dari Google AdSense. Pengaturan. Layar depan, halaman 3 dari 3, email. Gmail. Layar depan, halaman 2 dari 3, halaman default, email, kotak masuk. Ya. Kita masuk ke akun. Selesai. Log selesai. Bagian kotak masuk. Login sebagai Alkirani app. Akun dan setelan. Tutup tombol. Login ubah foto profil. Kelola akun Google Anda. Tombol. Gunakan Sri Wahyuni. Gunakan Dodi Duri Serat. Email. Login sebagai Dodi Duri 125 Dodi Kamiko. Koma Google Payments, Google AdSense, rekening bank Anda telah diverifikasi utama. Telusuri dalam email utama, koma Google Payments, Google AdSense, rekening bank Anda telah diverifikasi, rekening bank Anda telah diverifikasi. Kini Anda dapat mulai melakukan dan menerima pembayaran dari rekening bank Anda. Help Center contact us AdSense customer ini, 5205207222 payments profile ini, 8313. Pada Beranda Wanui, pencarian feeder kotak pengeditan di luar daftar. Kita coba lihat lagi, masuk ke Google AdSense lagi. Chome, dalam daftar, Chome. Chome, beranda, tombol, di luar daftar. Koneksi aman. Google icon, 3 tab terbuka. Opsi lainnya, pemeriksaan verifikasi. Langsung ke konten, koma tombol. Menu utama, koma tombol. Langsung, pemeriksaan verifikasi. Google AdSense, koma tampilan. Langsung, menu utama. Pemeriksaan verifikasi, koma bantuan. Notifikasi, koma tombol. Akun Google, beranda, diciutkan. Kontrol pemblokiran, diluaskan. Pembayaran, koma info pembayaran. Koma pemeriksaan verifikasi. Koma item diciutkan. Akun. Koma masukan. Koma privasi. Persyaratan. Pembayaran Anda ditangguhkan karena verifikasi alamat Anda. Koma tombol.
Pelajari lebih lanjut ke verifikasi alamat Anda. Koma tombol. Pelajari lebih lanjut. Karena adanya perang di Ukraina. Tutup. Koma tombol. Memverifikasi identitas Anda. Konfirmasi informasi pribadi agar akun Anda siap untuk menerima pembayaran. Pelajari verifikasi akun lebih lanjut. Koma link. Verifikasi identitas IDV. Koma judul 3. Selesai. Verifikasi alamat. Koma judul. Selesai. Memuat. Koma judul. Tidak ada default berikut. Selesai. Verifikasi alamat. Koma judul 3. Selesai. Pemeriksaan verifikasi Google AdSense. Koma tampilan web di luar. Langsung ke konten. Menu utama. Pemeriksaan verifikasi. Koma judul 1. Oke. Demikian teman-teman. Ternyata verifikasi alamat saya sudah selesai. Ya. Gitu ya. Langsung saya verifikasikan nomor PIN-nya ke Google, verifikasi alamat Google AdSense saya ya. Oke teman-teman, demikian tutorial ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum dimonetisasi, saya doakan mudah-mudahan cepat dimonetisasi oleh YouTube. Oke, bagi teman-teman yang menunggu surat dari Google AdSense, selamat menunggu. Dan kalau belum datang juga, langsung saja datang ke kantor pos terdekat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.